Halo teman-teman sobat motor, ketemu lagi kita di Star Motor Indo Kuburaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan video tentang bagaimana cara mengganti master kit rem cakram bagian depan yang telah rusak. Di video ini akan kami tunjukkan bagaimana cara memasang master kit dengan mudah dan bagaimana cara menghilangkan angin di dalam selang yang mengakibatkan remnya tidak berfungsi walaupun master atau master kit baru telah terpasang. Maka dari itu saksikan video ini sampai habis untuk melihat bagaimana caranya menghilangkan angin pada rem depan. Nah, ini teman-teman sobat motor, handle-nya telah kita lepas. Sekarang kita akan coba mengeluarkan masternya yang telah rusak ini, teman-teman. Kita cukup mempergunakan jari-jari motor ya, yang bekas yang kita runcingkan. Karena jari-jari motor yang diruncingkan ini digunakan untuk menyungkil lubang snap ring yang mengunci master kitnya, teman-teman. Dan usahakan jari-jari motor yang dipakai itu agak runcing biar snap ringnya gampang dicongkel. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itulah kondisi master kitnya yang telah usang, rusak dan kotor. Dan di lubang master kitnya teman-teman harus dibersihkan dulu ya sebelum pemasangan master baru, karena untuk menghindari penyumbatan pada kedua lubang pori yang ada di atas bak daripada minyak rem ini, teman-teman. Karena di atas bak itu ada dua lubang pori kecil, yang satunya agak kecil, yang satunya agak besar sedikit. Dan bagian itu tidak boleh tersumbat, karena jika tersumbat, rem ini tidak akan berfungsi secara normal. Nah, kali ini kita menggunakan tisu untuk membersihkannya, karena tisu lebih gampang menyerap minyak rem yang tersisa atau kotor yang telah kotor di dalam lubang tersebut, teman-teman. Dan jika kita membersihkannya dengan tisu dan dirasa masih kurang ya, kita menggunakan angin dari kompresor untuk menyemprot pada bagian lubang tersebut. Pada penggantian master kit kita memasang pengaman pada leher sepeda motor ini, teman-teman. Ini tujuannya untuk menghindari tetesan daripada minyak rem ini yang mengarah kepada tebeng si pemilik motor ini. Karena kasihan teman-teman jika minyak rem ini terkena tebengnya dan dibiarkan terlalu lama, tebengnya itu berkemungkinan pudar karena sifat daripada minyak rem ini cukup keras. Karena ketika terkena kulit dari tangan kita akan terasa panas. Ketika kita merasa telah cukup bersih, maka saatnya kita memasang master yang baru. Cara pemasangannya tidak terlalu ribet, teman-teman. Hanya saja perlu sedikit teliti ketika memasukkan masternya, teman-teman. Karena di master itu ada dua sil karet, jadi ketika memasukkannya kita harus sedikit menggoyangnya supaya tidak salah. Karena ketika salah dan kita langsung menekannya, sil karet itu berkemungkinan untuk koyak atau sobek, teman-teman. Dan ketika sobek, otomatis master ini tidak akan bekerja dengan normal. Cuman hal itu yang harus kita perhatikan ketika pemasangan. Jadi usahakan kita juga memakai
stang pin ya kalau kita bilangnya, untuk memasang pin atau snap ring ini tadi. Karena dengan bantuan tang pin ini, pekerjaan seperti ini akan lebih mudah. Berbeda dengan cara membongkar ya teman-teman. Kalau ketika membongkar kita memakai jari-jari motor yang diruncingkan, itu akan terasa lebih praktis. Ketika pemasangan dengan tang pin teman-teman, kita cukup menyelipkannya saja. Setelah itu kita akan menggunakan kunci T12 untuk memaksa si ring ini masuk ke dalam. Jadi kita hanya cukup memasukkan kunci T itu tadi. Setelah itu kita pukul saja pakai telapak tangan, karena dia tidak membutuhkan tenaga besar untuk memasukkan snap ring ini. Kita pukul sekali atau dua kali, snap ringnya itu udah masuk ke dalam rumah daripada masternya teman-teman. Dan kita pasang karet pengamannya. Setelah itu kita rapikan. Setelah ini kita akan memasang handle-nya teman-teman, karena kita akan mencoba memompa minyak rem ini dengan handle-nya itu. Kita kunci kembali. Hal yang perlu teman-teman ketahui, ketika penggantian master kit itu sangat rawan terjadinya masuk angin. Kalau kita bilang itu ada gelembung yang masuk dari semprotan ketika kita membersihkannya, dan gelembung itu bersarang di selang daripada minyak rem ini, atau mungkin akibat dari dulunya yang master kit ini telah rusak karena pemakai motornya itu nggak sadar kalau ini telah rusak, dan dia terus saja memompanya. Akibatnya kebocoran daripada master ini menimbulkan gelembung yang kedorong ke dalam selang minyak rem ini teman-teman. Jadi ada beberapa teknik untuk mengeluarkan gelembung daripada selang minyak rem ini. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana caranya, tidak terlalu rumit kok. Caranya sangat sederhana, hanya saja kalau bagi orang awam mungkin mereka akan sedikit bingung kenapa caranya seperti ini. Seperti ini teman-teman, teknik atau cara untuk mengeluarkan angin daripada selang. Cukup kita kepit pakai tang, tapi usahakan tang itu jangan tang potong ya teman-teman. Tang yang tumpul juga nggak apa-apa. Ini sifatnya hanya kita memberikan pressing kepada selang supaya gelembung akan sedikit demi sedikit terdorong ke atas dan akhirnya keluar. Dan jika cara itu masih juga nggak bisa membuat master rem itu bekerja, berarti handle itu tidak terasa keras, dia lembut seperti rem yang blong. Jadi kita kendorkan saja bagian pembuangan pada master bawah atau kepala babinya ya, kita sebut di bengkel teman-teman. Kita kendorkan, terus kita tarikkan lagi. Terus kita lakukan hal yang sama berulang-ulang dengan cara menekan selang minyak rem itu supaya gelembung itu akan naik ke atas. Kita memberikan pressing kepada si gelembung supaya dia mau keluar. Kita akan lakukan hal ini terus-menerus sampai terasa padat pada handle, terasa keras. Teman-teman bisa menggunakan selang kecil yang dimasukkan ke bagian pembuang
minyak rem itu atau pembuang anginnya ya teman-teman. Teman-teman nanti akan melihat minyak rem itu akan keluar dari situ, dan jika memang ada gelembung, gelembung itu akan keluar juga dari situ teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat gelembung itu berapa banyak yang keluar dari selang tersebut. Pengerjaan master kit kadang-kadang terlihat susah-susah gampang ya teman-teman. Kadang kalau kadang-kadang kita menemui kendaraan atau jenis motor tertentu yang rewel sekali, itu bisa berjam-jam kita mengerjakan lagi. Kita akan mencoba membuka bagian baut pada rumah rewel ini untuk memastikan aman di sana bisa dikeluarkan. Jika masih terasa kosong, teman-teman lakukan hal ini secara terus-menerus. Nggak akan lama, nggak akan lama kok. Ini nggak akan lama. Karena setelah kita lakukan ini terus-menerus, angin ini akan keluar dari bagian pembuangan, baut pembuangan daripada kepala babinya, teman-teman. Sudah mulai terasa teman-teman, kerasnya sudah mulai terasa ada tekanan pada masternya, handle-nya juga sudah mulai mengeras, tidak kosong seperti tadi. Nah, ini sudah selesai teman-teman, tinggal mengembalikan bentuknya ke bentuk semula. Kita akan pasang kembali pelindung atau tarik pelindung pada baut pembuangan tadi. Nah, sekarang telah bekerja normal teman-teman. Teman-teman, cara mengisi bak minyak rem perlu teman-teman perhatikan bagian kampas depan ya. Jika kampasnya masih lumayan tebal, itu minyak remnya usahakan jangan diisi terlalu penuh. Karena ketika penggantian kampas baru, kita akan menekan piston kepada kepala babi ini supaya naik ke atas, dan ketika kita tekan ke bawah piston kepala babi itu, minyak rem itu akan kembali ke atas atau kembali ke baknya. Jadi ketika teman-teman mengisi terlalu penuh minyak rem itu di bak tersebut, padahal kampasnya itu masih tebal. Jadi ketika penggantian kampas baru, otomatis piston dari kepala babi itu tidak akan mampu kita tekan karena minyak itu over, kepenuhan. Karena ketika kita dorong piston dari kepala babinya teman-teman, minyak itu akan kembali mengalir ke atas, terdorong ke atas, dan kita terpaksa harus membuka tutupnya untuk menguras minyak rem tersebut. Karena jika tidak dikuras, minyak rem itu akan meluap ketika kita memasukkan piston dari kepala babi tersebut. Setelah proses pemasangan selesai, kita bersihkan bagian-bagian yang kena cipratan daripada minyak rem untuk menghindari aus atau pudar pada cat-cat kendaraan tersebut dengan menggunakan air. Nah,
Teman-teman, seperti inilah cara pemasangan master kit atau master cakram pada sepeda motor, khususnya roda depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai, teman-teman. Terus ikuti video-video kami berikutnya, teman-teman, untuk mendapatkan informasi-informasi tentang bengkel. Mungkin bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan kendaraan pribadi teman-teman di rumah tanpa harus ke bengkel. Semoga video ini dapat berguna. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi.